Halo Auto Lovers. Modifikasi kendaraan merupakan sebuah aktivitas yang wajar dilakukan oleh para pecinta otomotif. Baik itu perubahan minor atau mayor, modifikasi dilakukan untuk mewujudkan kendaraan impian si pemilik. Namun beberapa pemilik kendaraan ingin tunggangan miliknya terlihat unik dan berbeda dibanding kendaraan lainnya. Hal itu yang nampak diinginkan oleh seorang pria bernama Steve Brad White asal Michigan, Amerika Serikat. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Dilansir Crashcop, Steve memodifikasi pickup Ford F-150 tahun 1993 miliknya menjadi sebuah kendaraan berbentuk pisang berukuran raksasa. Steve memodifikasi kendaraan ini dengan bantuan Motion Brothers yang merupakan studio fabrikasi. Membutuhkan waktu pembuatan selama 2 tahun, kendaraan ini menghabiskan biaya sebesar $25,000 atau sekitar 352 juta rupiah. Kendaraan yang dijuluki Banana Mobile ini menggunakan mesin milik Mustang tahun 1994. Dari segi efisiensi bahan bakar, mobil ini diperkirakan mampu menempuh 5 hingga 6 km per liter. Steve juga mengatakan kendaraannya mampu mencapai kecepatan puncak hingga 136 kpj. Kendaraan ini sempat diragukan kelayakannya untuk digunakan di jalan raya dikarenakan bentuknya yang unik. Saat sedang berkendara, Steve pernah dihentikan oleh pihak kepolisian untuk mengecek kondisi kendaraannya tersebut. Namun, Banana Mobile terbukti layak digunakan di jalan raya dan pihak kepolisian justru memberi uang sebesar Rp281.000 sebagai bentuk apresiasi. Banana Mobile milik Steve saat ini masuk ke dalam Guinness World Record sebagai kendaraan modifikasi berbentuk pisang terpanjang di dunia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kami dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.